Yo Mabru, selamat datang di season 4 Arena Breakout. Banyak hal baru di updatean kali ini, diantaranya ada perubahan di map Valley. Ya, di upgrade lah beberapa tempat atau spot-spot tertentu di map ini. Ada banyak yang berubah, adanya mode malam atau mode kabut di map Valley. Juga ada beberapa senjata baru yang bakal gua review di konten ini. Dan masih banyak lagi. Ya udah, yuk tonton sampai habis. Dan buat kalian yang mau top up atau joki game Arena Breakout, langsung aja ke website gua www.legendstore.com. Atau kalian lagi cari akun game Sultan, langsung aja follow Instagram @kitajubel.in. Let's go, my bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo ma bro, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu ma bro, dimanapun kalian berada ma bro. Kali ini gue akan mereview season 4 Arena Breakout ma bro ya. Pastinya battle pass kita berganti ma bro, jadi season 4 ya. Oke, hadiah-hadiahnya menurut kalian gimana? Lebih oke gak sih hadiah-hadiahnya? Ya sebenarnya kayak battle pass itu menurut gue segitu-gitu aja sih, battle pass ya. Oke, dan pastinya gue akan mereview keempat senjata terbaru ini ma bro ya. Di antaranya T951 nih ma bro. T951 ini menurut gua gak asing ma bro, serius. T951 ini tuh mirip sekali dengan KBZ bro ya. Apa emang bener KBZ ya nama senjata pasarannya ma bro? Ya sih, ini KBZ sih ma bro ya. Oke, dan ini gua kasih tahu aja detachmentnya ma bro. Gua udah build buat kalian yang mau pakai ya. Ini btw gua pakai scope terbaru ya, Red Dot x4 ma bro, pegangan rail T951 yang ketutupan face cap, terus ada bolt T951 yang ketutupan face cap. Nah ini kalian bisa lihat di sini ma bro. Lanjut lagi, ini ada Bizon nih, dia tuh SMG ma bro ya. Ini SMG pelurunya banyak banget, terkenal banget deh ya. Bahkan gua waktu dulu di CODM gua suka banget pakai senjata ini, Bizon nih ya, termasuk senjata yang pernah meta dulu lah. Oke, wah ini sih keren ya, tapi seperti senjata low budget kalau di Arena Breakout. Ini gue udah modif-modif banyak dan harganya itu cuma 20.000 bro ya. Wah banyak banget sih ini weapon-weapon low budget yang bakal mantep. Dan kita lihat pelurunya mah bro, dia pakai peluru 7N31 AP6 seperti MP5 MPX mah bro ya. Wah ini berarti OP sih, bisa OP ini ya, senjata-senjata low budget ya. Terus ada TS5 ini juga kita lihat. Wah TS5 ini juga pakai ini mah bro, peluru-peluru SMG seperti MP5, sama seperti Bizon ya. Wow, dan ini attachmentnya kalian bisa lihat ya untuk TS5. Gue nggak tahu rasanya seperti apa, nanti bakal kita review. Dan ini attachment untuk Bizon yang ketutupan, ini Bizon 53 sama Bizon sama lipat, apa yang namanya lipat Bizon. Ini bahasa Indonesia, biasanya gue kalau Arena Breakout gue pakai bahasa Inggris ya, walaupun ini ada bahasa Indonesia ya, bro. Nggak bisa bahasa Inggris. Dan lanjut lagi kita ke T03. Wah ini gokil sekali, ini senjata AR ya. Ini senjata AR, senjata AR apa bukan sih? Wah gokil sih bro. Ini pelurunya peluru baru nih ya. Wow, DVC12 ya, DVP88. Dia cuma menyediakan 3 tipe peluru, level 3 sampai level 5. Nggak ada peluru kaki cuy ya. Mungkin Arena Breakout ini mengharamkan menggunakan peluru kaki kali ya. Oke, okay. Wow. Dan selanjutnya nih ma bro, gantungan kunci. Nah kunci kita nih keychain ini, itu ada loadoutnya ma bro. Jadi kita nanti nggak perlu bingung mau pakai kunci yang mana untuk map Northrace, untuk map Armory. Jadi nggak perlu ganti-ganti ya ma bro. Itu kan lama banget ya gameplay kita nanti, jadi apa lama lah nggak main-main ma bro. Nah di sini ada pakai kunci. Nah ini ada slot kosong nih. Nah ini kalian bisa atur aja ma bro, serius. Nanti bisa diatur, nah tuh ya. Jadi kita bisa tulis ini Armory ya, Armory contohnya seperti itu, kita simpan ya kan. Walaupun bukan Armory ya, ada kapar tamu utama, tapi ini contoh aja, contoh mah bro. Jadi ini ada 4 nih bisa diatur ya, Northridge, Armory, terus kita bisa taruh Valley atau Farmland ya kan, atau Mapport, itu terserah kalian mah bro. Wah ini gokil banget sih. Dan jangan lupa juga mah bro, season 4 rewards ini untuk kalian yang nggak tahu ya, player gratisan yang mencari klaim-klaim hadiah. Ini toko musim ini jangan sampai kelewatan. Oke, ini bisa kalian klaim-klaim terus mah bro ya. Ini hadiah-hadiahnya nanti mah bro.
ya untuk kedepannya. Nanti Reng juga bakal riset yang dari legend jadi master 1 mah bro, dan seterusnya nanti berurut mah bro. Dan gua kasih tahu lagi untuk gunsmith nih mah bro, nanti ini gunsmith tuh ada bagikannya mah bro. Nah ini kita bisa share gunsmith mah bro ya. Jadi misalnya nanti gua ada konten nih dan kalian pengen gunsmithnya, tinggal share gunsmith dong bang, kodenya gitu. Jadi kalian tinggal copy paste aja, nggak perlu setting lama-lama ya, itu mudah banget sih. Dan di sini mah bro kita lihat ya, nah ini map selectionnya ini agak berubah nih ya, menurut gue ini lebih oke lah mah bro ya. Jadi kita kayak nggak ngeliat map gitu nggak sih, operasi taktis, tapi tetap lah misalnya kita selanjutnya ini milih ya kan. Nah kalian bisa atur nih mah bro, wah ini banyak banget sih modenya, kayak semakin banyak ya. Perburuan rubah, operasi lembah, wow gokil sekali. Zona terlarang Northridge ya kan, isolasi Northridge, mantap banget sih mah bro. Wow. Dan lembah ya. Kita bakal main di lembah enggak sih? Zona terlarang ini gudang senjata sama station TV mah bro. Mantap sekali mah bro ya. A few moments later. Ini ada perburuan rubah operasi mah bro, dan ini ada lah Vali yang gelap ya. Oke. Waduh, lupa pakai senjata bro. Kita kasih senjata dulu ya. Kayaknya gue bakal pakai T951 dan gue akan pakai senjata Bizot kali ini ya. Oke, jadi dua senjata ini, habis itu kita lanjut pakai dua senjata selanjutnya. Kan di sini rilis 4 senjata mah bro ya. Dan kalian bisa lihat ini mah bro, ini adalah loading screen terbaru kita mah bro ya. Kalau kita masuk game, loading screennya begini bro, keren ya. Yo mah bro, gue udah di dalam game ya, dan ini lihat mah bro, wow, Vali mode malam, mode kabut, ada petir juga mah bro ya, dan itu sangat mengerikan sih bro ya, asli. Dan Vali ini katanya di makeover ya, jadi ada beberapa yang berubah lah mah bro ya, dari perbukitannya mungkin, dari spot-spot tertentu mah bro ya. Wah gokil sih ini sih, thermal enak banget. Dan lu lihat red dot mah bro, red dot sekarang clear ya, udah balik lagi ya. Oke, waktu itu kan di nerf, sempet di nerf ya, dan itu nggak enak banget sih menurut gua di nerf. Oke, sangat tidak enak sekali mah bro, karena ya gelap ya, sekarang balik lagi ya. Walaupun sebenarnya agak-agak berwarna dikit itu lebih realistis ya kan, namanya scope bisa lecet ya, cuman menurut gua itu mengganggu gameplay. Jadi gua lebih suka terang lah, apalagi red dot apa ya, kayak scope sejuta umat mah bro. Oke, kita lanjut ya. Wah gokil ini, btw gua tes pakai grafik yang tinggi ya. Oke, ultra HD, frame rate super tinggi ya, dan nggak ngelag, nggak panas HP-nya ya, tidak seperti gue main mouse. Main belga nanti kau deh, dan coba ya ya. Ini gue lagi pakai Bizon, wow ini scope kali 4-nya ya, lihat deh scope kali 4-nya menurut kalian gimana deh. Red dot kali 4, dia tuh namanya red dot kali 4. Wah, gak ada yang punya laser, bro. Laser itu mahal, loh. Hati-hati, ada thermal. Wah, oh my god. Wah, realistis sekali, mah, bro. Dan ini senjatanya sakit, sih. Cuman, fire rate-nya agak kurang. Mungkin buat long range, mantep kali ya. Stabil, oke. Ya, tesi peluru dulu. Yo, let's go. Tapi cocok banget ini map buat thermal ya. Ini namanya juga gelap-gelap gini kan mengerikan ya kan, bro.
Coba kita bisa atur grafik ya, kayak brightness diterangin lagi. Terangin dalam maksud ya, settingan game ya, bukan brightness HP-nya. Ini kita namanya map tour, map tour. Sekalian hafalan ya kan. Mati kau. Ada lagi di depan. Oke. Kita habisin mereka semua, ma bro. Tuh, bentukannya kayak beda ya. Kalian bisa lihat bentukannya. Bison ini menurut kalian gimana nih Bison? Coba ya. Kayak wah. Buat middle range oke sih. Buat middle range. Dan di sini ada sesuatu. Siapa di sini? Permisi. Oh iya beda ya mabru ya, lihat deh. Ya dari batu-batuannya ya kan. Ya gak sih? Oke. What do you think man? Ada begini-begini. Wah ada tembusannya mabru. Ya di sini ada pengadilan Norteno. Ide. Udah beda lagi bro. Oke, bullet drop. SMG sih bullet drop ya, wajar. Realistis. Di sini ada apa ya? Sumber daya. Brankas. Di sini ada brankas satu ya, teman-teman. Oke. Tepatnya di sini tempatnya. Nah, di sini ada brankas satu nih. Mungkin di bawah ya. Wow, ada lantai bawahnya juga. Wah, kunci. Pakai kunci ya, teman-teman. Keren, mah, bro. Kita looting tipis-tipis ya. A few moments later. Lanjut. Kita lanjutkan room tour-nya, teman-teman. Oke, di sini nembus. Oke, jalannya banyak ya. Bawah tanah. Cuman kita nggak bisa parkour. Kan rumahnya ini lumayan besar sih, bro. Kalian bisa lihat ya. Lumayan besar nggak sih? Oke, lanjut lagi kita. Dan di sini tetap ada ya. Oke. Apa? Settingan map lama kita. Di sini kan emang ada brankas nih di bos ini. Ah, tetap ada. Ya. Cuman itu di makeover mungkin kayak apa ya? Kayak tahun 2020 jadi 2024 ya. 2020 2024 gitu. Coba kita tes ya. Lumayan sih. Dia bulatnya agak nyebar ya. Ada bullet spread deh. Bullet spreadnya nyebar. Kita langsung ekstrak aja mah bro ya. Tidak perlu lama-lama. Let's go. Dan di sini tuh thermalnya naik di season ini mah bro. Jadi 1 juta lebih. Itu mahal banget sih. Ya. Tapi ya bakal kepake di map-map ini. Map-map Valley yang penuh dengan penuh dengan apa? Kegelapan, penuh dengan kegelapan. Nice. Dah, pulang. Yuk, sudah sampai. Ini pasti pas selesai ini ada perbedaan ya, bro ya. Untuk memperlihatkan result.
biasanya dari season-season sebelumnya tuh selalu direvisi. Nah ini sempurna, ini aja yang dari sini udah beda nih. Dari situ sudah beda dan kita lihat. Nah, oke, okay. Detail. Statistik, penilaian kerja, riwayat pertempuran. Enggak langsung liatin ya. Detail-detailnya. Ya, oke okay lah. Mantap, maaf bro ya. The best. Ini semakin banyak mode sih, maaf bro ya. Oke, okay, biasanya kan kadang kayak cuma sementara lah. Ya, contohnya Remori atau gudang senjata tuh dipisah cuma sementara. Sekarang ini tuh kayaknya bakal permanen gak sih ya? Armory atau gudang senjata ini masuknya 80.000 dan biaya 12.000, dan di sini ada yang versi murahnya yang cuma 30.000 dan biayanya 5.000, mah bro. Oke, dan sekarang gue mau nyoba dua senjata lainnya, mah bro. Dan gue mau main di lembah lagi ya. Kenapa gue mau main di lembah lagi? Soalnya ini kan yang lebih menarik lah, mah bro ya, di updatean season 4 ini. Oke, okay. Dan kita mainnya di mode yang cerah supaya lebih kelihatan bedanya, ya kan? Itu pasti mengasihkan sekali, mah bro. Oke, okay. Oke, okay, let's go. Lihat tuh, mah bro. Kita melihat loading screen-nya lagi. Mantep ya. Wah, gue jarang-jarang sih pakai grafik tinggi ya. Gue jarang-jarang pakai grafik tinggi. Gue biasanya main dengan grafik yang rendah atau sedang supaya gue apa ya, lancar gitu loh mainnya ya. Ini soalnya frame rate-nya pasti kalau main grafik tinggi itu menurun, mah bro. Gambarnya bagus banget, bro. Gue suka banget di gambar kayak gini. Serius udah bagus banget. Ya. Keren banget, bro. Wow. Yaudah, kita langsung review aja. Oke, jalan ke sini dan ini jalannya tuh beda sih. Ya. Kita manjat gini beda. Oke. Wow. Nice. Di atas kita ada di ini ya, pengadilan Norteno ini. Katanya kayak gimana kalau dari sini? Kita pakai dulu deh. Suntik dulu. Gue mau coba bom deh. Gue pernah lihat di TikTok atau apa, itu pas di bom tuh mental. Ya. Musuhnya lah maksudnya. Mental banget. Ya kan, mental ya. Itu dia, mah bro. Lebih apa ya, lebih keren gak sih? Serius dah. Lebih keren, bro. Oke. Ini RV cam ya. RV cam kita harus pakai tali. Gue satu kota perkakas. Perkakas apa sih, pakai tali kan? Apa beda lagi? Kita mentalin lagi ya, guys, orang-orang tuh. Oh, dia nggak mati, guys. Keren banget. Mental. Oh, keren ya. Serius. Bagus banget, bro. Awas bro, awas bro, mental bro. Berarti mayatnya tuh bakal beda ini, mah bro. Beda apa sih? Beda lokasi ya, main kita kill. Kalau misalnya box kena bom kan, ya bisa-bisa ntar yang di dalam jadi keluar gitu. Jadi luar. Soalnya kita coba ya senjatanya nih. Gue pengen nih mencoba, penasaran sekali. Fire-nya kenceng sih. Fire-nya lumayan kenceng. Gue ngerasain itu. Coba kalau recoil. Abis, mah bro, pelurunya harus diisi dulu. Mana cuma bawa satu magazine doang lagi. Ya sambil jalan-jalan, mah bro. Kita lihat pemandangan valley yang indah ini dengan grafik yang
tinggi. Wow. Lihat, bagus banget grafiknya, bro. Gue pengen mainin dengan grafik kayak gini, tapi frame rate-nya juga tinggi gitu loh. Harus pakai HP apa ya? HP gue kan ini seperti itu udah lumayan lah. Oh, tapi dia nggak bisa manjat sih. Menurut gue sih arena breakout kalau gue bisa kasih saran ya, lebih diperbebas aja kalau misalnya ini kan ini seharusnya bisa manjat kan kayak gini, possible lah. Nah, menurut gue bisa manjat aja nggak sih? Gak apa-apa, kayak ada istilah monyet atau apa, monyet camper atau apa, bro. Ini tuh mengasihkan sekali sih menurut gue. Ya. Oke, di bawah ini ada. Di depan juga ada. Mungkin ini scope baru, bro ya. Scope-nya kayaknya bagus deh ini. Ini tuh kali 2 ya. Dia tuh upgrade tanah kali 2. Side kali 2 namanya. Apakah kali 2 ini lebih bagus? Lebih wow gitu. Oke. Pemandangannya sangat indah, bro. Coba ya. Recoil bagus, recoil bagus. Lu kalau mau pakai SMG, lu harus pasin titik lu agak atasan dikit kalau misalnya buat sejauh itu. Ya. Bisa manjat lagi gak sih? Manjat. Biasanya kan ada suka ada camper sniper gak sih di sini? Wah, udah gak bisa ya. Udah ditutup. Berarti nanti camper-camper menghilang dong. Oke. Coba di sini. Oke, kalau di sini bisa. Oh, di sini bisa lewat sini. Oh, lewat sini mah, bro, bisa. Masih bisa camper. Oh, sakit sih. Pelurunya DVP ini 88. Dan di sana ada airdrop. Lokasi air tangki yang tepat. Wow, gua nge-stuck. Kok gua nge-stuck ya? Tolong arena breakout ini sepertinya ada permasalahan sih. Ya, dan ini syukurnya gua menemukan bug ini pas pas update lah. Ya, jadi bisa di-fix dulu kan enggak sih? Ini orang bisa nyangkut nih. Oke. Okay. Nyangkut ya guys ya. Bebaskan diri. Oke. Okay. Ada fitur tersebut ya guys ya. Kalau kita nge-stuck di game lain, bebaskan diri tuh. Ya ada sih kayaknya. Cuman kayak di arena breakout-nya lebih wah gitu. Sudah bebas sekali ya. Bahasanya lucu ya. Mantap jiwa sih, ma bro. Fire. Tes fire. Lurus sekali, apalagi kalau kita pakai laser ya. Mantap sekali. Ih. Tolong Pak, ini grafiknya bagus banget, Pak. Apa ya? Gue kemarin abis main Warzone Mobile ngeliat ini tuh kayak apa ya? Kayak aneh aja gitu. Padahal gue ya pencinta game-game gitu, kayak CODM ya kan. Kalau CODM ya, ya oke sih gamenya. Cuman kalau game baru kayak Warzone Mobile tuh kenapa gitu? Kenapa nggak belajar dari Tencent ya guys ya? Bikin grafis sebagus ini. Bagus sekali ini, Pak. Dah. Saatnya kita pulang ya, bro. Oke. Okay? Let's go, OTW pulang. Kita OTW pulang dan sini ada yang jegat kita. Sakit sih. Fire rate-nya juga oke. Okay. Apakah akan meta mirip-mirip Aika? Akankah meta? Tuh, baru-baru, guys. Ya tuh, tempat-tempat kayak gitu. Sebelumnya kan nggak ada ya. Kalau kalian penikmat player, penikmat grafik. Tapi
main nge-lag nge-lag sih ini mantep banget ya. Sebenarnya nggak nge-lag sih mainnya mah bro ya, mainnya ini nggak nge-lag loh, dan HP gua pun nggak panas dari tadi main, nggak nge-lag dan kayak panasnya berkurang, nggak tahu dah. Kadang gua main arena break suka panas juga sebelumnya, poin kayak berkurang apa suges aja, suges kali ya, sugesti. Dan ini tempat ekstra kan berbeda sih, tempat ekstra kan berbeda, yang tadi di mode malam sama dan yang ini berbeda. Vali berasa dia benar-benar direnovasi bro ya, bujob lah arena breakout, semoga di game makin berkembang ya mau bro, makin banyak peminatnya ya kan. Oke okay. Ya udah bro, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Makasih banget ya udah menonton. Dan ya. See you bro. Dadah semuanya. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.